Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haras. Saya Haziq. Saya Nitis. Saya Azlan. Dan kami ingin mempersembahkan tajuk Asal-usul Pemerintah Maharaja de Baraja dan Kerajaan Kedah. Dalam pembentangan ini, kita akan melihat kepada empat seksyen. Pertama, pengenalan yang akan meliputi asal-usul Kerajaan Kedah. Kedua, biografi yang akan merangkumi latar belakang pemerintah dan sumbangannya kepada kerajaan. Ketiga, iktibar, sebab-sebab kita perlu mempelajari dan menghargai pengasas atau pemerintah kerajaan-kerajaan Melayu dan kepentingan menjaga hubungan baik dengan negara lain. Dan akhir sekali, konklusi. Baiklah, mari kita pergi ke pengenalan. Kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Mengikut catatan ramai sejarawan, Kedah merupakan negeri tertua di tanah Melayu. Ia berdasarkan penemuan arkeologi tentang kewujudan penempatan serta aktiviti masyarakat Melayu Proto. Nama Kedah mengikut kerujukan catatan Arab dan Parsi ialah Kilah, Kalah atau Kalha. Dalam tulisan Sanskrit, Kedah dicatatkan sebagai Kataha atau Kadara, sementara dalam naskah Tamil ia dikenali sebagai Kadaram atau Kalagam. Tapi, menurut Wilkinson, nama negeri ini berasal dari perkataan Kedah bermaksud perangkap gajah. Tetapi, ada juga sesetengah yang mengatakan Kedah bermaksud gelas berkaki dalam bahasa Arab. Ia bersempena dengan perniagaan pedagang Arab yang menjual gelas berkaki pada masa itu. Bahagian yang kedua, biografi. Latar belakang Maharaja de Baraja adalah Maharaja Kalaha yang pertama. Baginda merupakan Raja Gumrun atau dikenali sebagai Bandar Abbas di Rom Timur, Parsi dan berketurunan Raja Iskandar Zulkarnain. Suatu ketika, Maharaja Parsi telah menyerang dan menakluk negeri setelah berjaya menewaskan baginda. Baginda bersama-sama anak, isterinya dan beberapa orang pengikut telah melarikan diri dengan sebuah babur atau dikenali sebagai kapal layar yang besar. Maka baginda berlayar ke Pulau Swindit, Sri Lanka dan dibawa bersama alat kebesaran yang dipanggil Nobat. Dari Pulau Swindit, baginda berlayar pula ke Teluk Burma. Baginda meneruskan perjalanan dari Teluk Burma ke arah selatan dan memasuki Kuala Kilah. Sebaik sahaja mendarat di kiri Sungai Kilah atau dikenali sebagai Merbok, penduduk tempatan amat curiga dengan kecantikan pembuatan babur itu. Berita ketibaan baginda itu akhirnya sampai ke telinga pemerintah negeri Kalaha, iaitu Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa. Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa telah mengadap dan berkenan mengangkat baginda sebagai Maharaja Kalaha. Pada tahun 634, baginda telah mendirikan kota Langkasuka di Mukim Sok Sik dan menubuhkan jawatan menteri. Baginda telah mangkat akibat kegeringan. Garis masa. Maharaja de Baraja dari Parsi datang ke Kuala Sungai Merbok, Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa, ketua orang Melayu di Kedah, telah menghadap dan melantik Maharaja de Baraja menjadi Raja Kedah. Pemasyhuran Maharaja de Baraja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu Nobat. Kini Nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran Kerajaan Kedah. Baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Sumbangannya pula adalah mendirikan kota Langkasuka di Mukim Sok Sik dan menubuhkan jawatan menteri. Seterusnya, iktibar. Pertama, mengapakah kita perlu mempelajari dan menghargai pengasas atau pemerintah kerajaan-kerajaan Melayu? Kita dapat tahu lebih tentang sejarah negara kita. Dengan mengetahui asal-usul pemerintah yang telah mengasas negeri sendiri, kita patut bersyukur kerana tanpa kewujudan pengasas-pengasas ini, negeri-negeri yang telah bersatu
pada masa kini tidak wujud lagi. Yang kedua, kita akan berasa bangga ke negara dan negeri kita. Setiap negeri di Malaysia mempunyai warisan sejarah dan identiti yang tersendiri. Kepelbagaian inilah yang menjadikan setiap negeri unik dan berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, kita merasa bangga akan warisan sejarah dan identiti tersebut. Dan terakhir, apakah kepentingan menjaga hubungan yang baik dengan negara lain? Menjamin keselamatan dan keamanan dunia, Malaysia menjalinkan hubungan baik antara negara untuk mengelakkan berlaku konflik atau peperangan. Malaysia menyertai perhubungan bangsa-bangsa bersatu untuk menjaga ekonomi global. Apabila Malaysia menjalinkan hubungan luar, ekonomi global dapat berkembang melalui perdagangan bebas dijalankan, pertukaran mata wang dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara supaya mampu bersaing di peringkat global. Akhirnya, seksyen konklusi. Maharaja Derbaraja adalah raja Parsi yang telah mendirikan kota Langkah Suka di Mukim Sok, Sikh, dan beliau merupakan raja Kedah pertama yang memeluk Islam. Ini secara tidak langsung mengubah semua rakyat untuk memeluk Islam. Baiklah, setakat itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.